Hai Kak Bayan, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Kak Bayan, ayo kita main tebak-tebakan. Aku akan mengajukan pertanyaan untuk kau tebak. Kalau kau tak bisa menjawabnya, kau harus membayarku 5.000. Tapi kalau kau bisa menjawabnya, aku bayar kau 50.000. Kemudian kau ajukan pertanyaan padaku. Kalau aku bisa menjawabnya, cukup kau bayar aku 5.000. Tapi kalau aku tak bisa menjawabnya, aku bayar kau 50.000. Bagaimana? Baik, kalau begitu, sekarang ajukan pertanyaanmu. Oke, pertanyaanku, berapa jarak yang tepat antara bumi dan bulan? Nah, sekarang giliranmu. Binatang apa yang sewaktu mendaki gunung berkaki dua, tapi sewaktu turun gunung berkaki empat? Hei, tunggu dulu. Aku tidak terima. Apa jawaban atas pertanyaanmu tadi?